Intensitas abu vulkanis Gunung Api Barujari Rinjani Lombok Nusa Tenggara Barat masih membahayakan. Akibatnya penutupan Bandara Blimbing Sari diperpanjang hingga besok. Tiga rute penerbangan pun dibatalkan. Penghentian aktivitas penerbangan berdasarkan rekomendasi data Air Navigasi dan Direktorat Navigasi Penerbangan sesuai Notice to Airmen atau NOTAM. Ini dilakukan karena intensitas paparan abu vulkanis erupsi Gunung Barujari Rinjani Lombok Nusa Tenggara Barat sangat tinggi dan membahayakan. Petugas bandara akan terus melakukan observasi utamanya terhadap awan pekat yang membawa abu vulkanik. Bila kondisi dinyatakan masih membahayakan, penutupan aktivitas penerbangan di Bandara Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur akan terus diperpanjang.